Arti mimpi masak nasi putih. Memasak nasi atau menanak nasi dapat dilakukan secara tradisional maupun dengan menggunakan alat-alat modern lainnya. Namun, bagaimana jika memasak nasi terjadi di dalam mimpi? Apakah makna tersirat dari mimpi tersebut? Baik, dikutip dari berbagai sumber, berikut arti mimpi masak nasi putih. 1. Mimpi masak nasi putih secara umum. Secara umum, mengalami mimpi masak nasi putih merupakan isyarat baik untuk Anda ke depan. Mimpi ini adalah pertanda bahwa Anda akan memperoleh kelimpahan rezeki sehingga terhindar dari kekurangan. 2. Mimpi masak nasi putih gosong. Bermimpi masak nasi putih hingga hangus adalah pertanda yang kurang baik untuk Anda. Mimpi ini merupakan isyarat bahwa Anda kemungkinan akan mengalami kerugian atau kehilangan sesuatu. 3. Mimpi masak nasi putih banyak. Masak nasi putih banyak di dalam mimpi adalah pertanda positif yang layak untuk disyukuri. Sebab mimpi tersebut merupakan isyarat bahwa dalam waktu dekat ini Anda akan memperoleh rezeki yang cukup banyak sehingga membuat Anda jauh dari kekurangan. 4. Mimpi masak nasi putih tumpah. Mimpi masak nasi putih namun tumpah mempunyai makna kurang baik dan perlu diwaspadai. Mimpi tersebut merupakan pertanda buruk dalam hal percintaan seperti akan mengalami perpisahan atau pertengkaran yang hebat. Baik, demikian arti mimpi masak nasi putih yang dapat Anda ketahui. Semoga bermanfaat.